Hujan-hujanan. Wow, geluduk ya. Ada ini ya, terbuka loh ini. Hati-hati, batunya licin loh ya hujan. Ini kita berada di Sendang Derajat, 6:30 kita mau berangkat summit. Kemarin karena hujan kita cepet-cepet berteduh di situ. Dan ini ada yang baru ya di Sendang Derajat. Musola, gak tahu ini siapa yang bangun, sumbangan dari mana. Tapi kayaknya tempatnya kurang pas ya. Arahnya juga kayaknya sedikit kiblatnya kurang tepat kayaknya. Karena harusnya kayaknya sini. Warungnya Mbak Toh buka di sana, buka di sini. Ini kita naik. Wes. Udah. Adem, Mbak. Terus sisa ini malah ribut banget. Panasnya, dinginnya masih nasi. Ya Allah. Anugerah Tuhan ya. Alhamdulillah ya Allah. Di usia sekarang. Setelah berapa tahun? Setelah 25 tahun. Terakhir ke sini? Terakhir ke sini 99. Wow. Awal mula 98, umur 17. Sekarang umurnya 42 ya Allah. Ya Allah. Kasihan sekali kamu. Kasihan, sering naik tapi cuma pos 1 sampai pos 2. Beseri ya Allah. Sampai puncak ke Bali ya, 25 tahun. Anu, anniversary. Apa kayak? Happy birthday. Oh iya, ulang tahun tenang tadi. Oh iya, terima kasih doanya. Kemarin. Oh, ini Mbak Dini ternyata jam kemarin 1. Ulang tahun. Dan saya ini berarti disuruh nganter tapi gak bilang-bilang. Iya, betul. Terima kasih Koko, terima kasih Om. Ngajakinnya ayo naik gitu aja gak bilang ulang tahun. Ternyata disuruh ngancani uang ulang tahun. Sudah tuwir ini. Untuk menginspirasi yang lain. Wah. Awas kecocok, kok ini dingluknya kecocok. Ning Rinjani. Tapi sambrul kuwi. Oh, gak wong sing diliwati saiki lho. Kuwi tengah kuwi. Yo kene ya nek ngono enak. Iki apa ta kok? Iki piye to? Yo nek. Nek iki dalane digaekne dalan bae lho iki malah. Ndak ndok. Purba ya to. Tapi dikek kae gak ngene aku. Yo ngene. Oh, Mas. Menapaki batu demi batu. Kalau udah gini tandanya udah dekat puncak. Tapi dengkulku kerasa sih gitu. Kemku pertama yang gini loh. Masa? Yo. Nah, keperluan ayah ki yang gini. Tapi dia gak ngerti aku. Jalur ipuanganan terus. Belum kenal?
kenal. Berarti kenalmu ning kene iki? Ndak kenal, kenal aku malah ning isor. Ning base camp. Ning pos base camp. Ning kene pas. Kayak iki masih tok sik pacane gondes ngono kae. Iya. Gondrong desa. Ndak iki rame sekali. Ya lek sing awake dhewe mlipir mau tunggu iki tapi dalane ora tau diwati wong tok anu. Rusak. Mas Yolil. Kita ada perasaan yang dipunyai Joji dalam hubungan terakhir. Jadi kayak apa ya? Dia ini intinya ya kayak gila. Wow. Dia tuh bisa merasakan gini. Bla 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 bla. Ini dibandingin nih coba. Kayak apa ya? Aku bisa lupain yang lama mah. Gak usah bikin hubungan baru ya gak sih? Nah ini diperdebatin sama netizen. Suami. Jadi kayak Joji ini dibandingkan puncak nih kan sama dia belum bisa move on. Tapi orang lain iya kowe lah Pak Nino. Pak Nino mesti foto. Kalian rasa foto ya? Iya kowe. Puncak harga tunggulah full. Baru doko. Dasa wedok usang. Hari ketemu lah full. Dia bilang punya pacar anak gunung. Aja Rahil. Aja. Inilah suasana dua tumilah kalau weekend ya, libur panjang. Gak jual pindah. Ya malah estetik. Itu masih di bawah. Sudah turun tadi. Iya, lewat sini dia lewat. Tadi udah dibilangin. Sudah. Baru kan. Antri demi sebuah tugu ini loh. Semua berlomba-lomba. Harga tumilah. Aman, Wak. Alhamdulillah ketemu lagi sama saudara. Oh, penyerahan bendera ya. Astaga. Tadi itu kelihatan tulisannya. Kelihatan dong. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Aku bawa tulisan itu. Kenas, kenas, kenas. Satu, dua, tiga. Ayo gantian. Tidak nyerah langsung nanti ya pinggir. Kelihatan mas? Aduh, melu-melu. Ini gede sama gue. Ayah. Satu, dua, tiga. Nanti kayaknya. Satu, dua, tiga. Ini kemarin bareng dari bos
Tiga ya mereka? Pos tiga ya. Bareng bapaknya ini, rombongan 10 orang. 10 orang. Terpisah? Terpisah. Yang 5 di sini ngecampnya di Sendang, saya di pos 5. Hujanan. Hujanan. Udah gak kuat lanjut. Dari Bekasi. 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 Mantap. Ya kita karena puncaknya antri sekali, tadi sudah nyesel-nyesel dapat foto. Weh, enak banjirnya cah. Rogo. Mudah delet nggak? Bani baknya mau ora? Pikir bayo. Terbuka. Angin nak ndelik on ngono. Padimu wis mau foto-foto to? Heeh. Roh eh. Hah? Ning ndi iki? Di mana? Kono apik iki foto sumpah apik. Oke, sip, udah cukup. Wah, maaf ya. Ya, maaf. Ya, suka mau tau apa? Ngeloro. Ayo, wes ya. Wes ya, kesel lah. Aku ngomong ya bingung kok berbekan kok gak kerungu wes. Ben, saya tanggal 15 rene meneh. Terima kasih. Udah kok. Udah kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini ya. Coba, ini warlock ini. Andalan cepet. Ya cepet. Udah gitu, Bang. Kami menghadangi di sana. Karena ramai sekali kita enggak bisa nyantai di puncak, kita pulang aja turun. Dadah. Dicat video lagi. Kita mengutamakan yang ya, jauh-jauh. Ya, mengutamakan yang jauh-jauh. Kita anak muda, anak muda. Kita maju. Suatu saat. Kita sudah dua generasi. Tiga generasi. Ya karena tadi puncaknya ramai banget ya, ramai banget. Open tripan dari Candi Cetro, jadi kita segera turun aja. Kita ke coba ke ini Telogo Kuning, karena dari atas tadi kita lihat pas ada airnya ya, pas ada airnya. Jadi, segar, seger, ya Allah. Oke, kita pulang ya. Sepertinya tadi Mbak Nino mau ngajak ke tempat Mbok Yem. Mbak, coba kita dilihat nanti jadi atau enggak. Ya ini tadi saya kecemplung di sini. Sudah ada batunya ditatanin masih tak tadi. Aman. Oke, sampai bertemu lagi. Sampai berjumpa lagi Telaga Kuning di lain kesempatan. Semoga kita berjumpa lagi di dengan view yang berbeda, yang lebih indah. Kita lanjut. Oke, kita naik lagi nih ke punggungan ini. Terus kita coba ke tempatnya Mbok Yem. Kita lihat si temon. Tak sanggup aku melihat. Angin ning kono ya? Ndi? Puncak iya kita. Iya kan orang.
Oke, sana arah Sendang Derajat ya. Ini pertigaannya, kita ke Mbok Yem dulu. Ini datar, jalannya udah banyak datarnya sih. Kalau puncak sana tadi, kita tadi lihat di situ. Harinya semudun dong kira-kira. Wah, pendaki dari Morosewu banyak sekali. Semakin siang semakin banyak. Kok sejarah yang ngomongin mbak? Iya. Rokok. Rokok yang mbak. Mana sih? Rumah joglo. Rumah ini. Tak kira ini kasih tembok ngede kilo. Biasanya ngomah. Ini dandelin. Dandelion. Ilat Jawa dari dandelion. Ini dandelion seperti ini, kalau mekar kuning. Ini bisa ditiup. Aduh. Ini apa, Mbak Nino? Dandelion ini gila. Oh, dandelion itu. Rombongan dari mana? Aku dari Brebes ini berdua. Brebes? Iya. Gue. Mas ya? Kumadiun. Kumadiun, Jawa Timur ya? Iya. Perjalanan berapa jam? Perjalanan Madiun sini. Oh, Madiun satu jam. Madiun sini satu jam. Nani no nana, la 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 nye 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 malah kuing gue lagu deh. Panas loh. Panas, panas sekali. Mau ngopo to, Pak? Ini anu banget ini. Kok jenenge kene ta, Bos? Ora. Wis ya. Wis ya ta. Tapi jangan tanya, Dik. Ben kayak yi. Penak nang toko kuning ya. Anu privat. Privat. Privat area. Aduh. Mau foto di mana? Sampai di tempat Mbok Yem, warung Mbok Yem. Si teman. Kita enggak mampir ya, kita bapak saja. Jadi gini tuh. Kan kok gak ketok. Puncak aja gitu. Tak ngiyup aku. Sendakinya ramai sekali ya. Banyak sekali. Ramai loh. Mas. Mas yang kacamata mana? Ramai, semua warung ramai. Cesik berarti toiletnya ya ta? Ter-open, terawat. 15 menit. Ikutan jalanin terus ya. Ramai sekali. Sama.
sana itu. Masuk itu ya. Masuk sana. Oling. Itu warungnya Mbok Giar di sana. Ramai semua ya, semua warung ramai. Iya. Tak sanggup aku. Di sini saja. Kita ini berputar-putar terus nih. Aduh Pak Gre anu somplak. Ning ndi ya? Wah, sayang ya rumah joglonya pagernya somplak. Apa dimasukkan dalam ya? Pagernya somplak tuh. Joglo Mahendralau. Oke, kita jadi ini muter-muter aja. Ini balik lagi ke Sedang Derajat. Beberapa tempat sudah kita kunjungi, jadi udah apa namanya? Udah plong. Plong. Bawahnya juga sudah plong tadi. Tuh pendaki turun banyak banget. Itu ada dari Klaten ambil air di Sedang Derajat kehabisan air. Mereka dari Candi Cedok. Tadi itu ketemu di sebelahnya warung Mbok Yem. Mereka bilang gak bisa air, tak suruh ngambil aja di Sendang Derajat, deket aja. Mantap. Sendang Derajat jam 11 pas, melimpah air. Lumayan. Limpah. Lumayan menawarkan dahaga kan. Ya Pak, mau balik dong ya, enak ya dia dah. Tuku yuk larang. Ini masih dari Klaten. Siap, nyari air di Sendang Derajat dan mereka akan kembali ke jalur Cedok. Yeah. Mantap. Mantap. Tadi malam kita tidur di sini. Yeah. Di warungnya Mbok To. Ambil makan ya. Kok ini tak nomah aneh ngoro-ngoro hai di bekok mono yang lewat Sendang Derajat yang ini yang mau pecel ada nih. Ini tempe nyangat tahu sirurane gedang goreng gedang goreng ya, biasanya wonten eneng soto ya eneng oh soto wonten eneng oke ora iso nggae bumbu lho mas saya biasanya wonten jane halo lomboknya Oke, besok berarti anu warung iki? Iya, generasi ya. Iya. Sekolahnya tujuh bareng sih. Nggak culik sih mas, besok Rizky harus bikin. Ya, iman ya mas. Ini musulanya ya, musulah baru. Ini ketemu tadi sama ketemu lagi sama Mas Merda. BSK. BSK iki apa? Bosok. Bosok iya, Merda bosok. Tibake cuma ning warunge Mbok Giar tok. Halo.
tinggal turu. Iya. Lah ning ndi iki Mas Kim? Kok kuning. Ya diblasuk ne. Blasuke ya jawi kuning. Kuning munggah ne nggone mbok ya. Heeh, aku kudu siap. Rumah botol. Alasane dalem. Alasane anu ndelok banyu. Lah banyu ning medhi akeh lho. Paling suwi ning toko kuning malah. Oh, oke. Ya. Puncake. Aku mboten disasarne teng mriki ta. Diki aja munggah ning ora magrib. Ting pucuk ini, dua ini. Ya. Ini sudah mau mergawin ke jalannya. Tak lah yang lain sih. Ya. Tapi singkono, singkono ini udah jalannya. Kita turun aja, ini udah siang. Jam 12 lagi, 11.54. Ya Allah, panasnya. Ini nanti lah, singkono. Kayaknya rapopo. Ya, dulu ya, dulu. Es, tidak ada yang tinggalan. Atau emor. Kacamatanya. Kacamata. Oh iya, warna kacamatanya lari. Terima kasih ya, Mas. Iya. Yes. Makanya kok masuk. Untung ya, dikunangi dengan. Buat yang dereng minggah. Iya, olah, dereng minggah, Mbak. Dereng, kita nganggap. Wes, mulai. Di luar yang jogote. Eh, jogo. Heeh. Duri adin. Ndak makan. Duri adin. Nanti aja kita. Nggih. Nggih. Ki. Iya. Tong, gimana? Sing gemah. Ayo Ki, piye? Mbok to kula riyen. Nggih, sami-sami mbok to. Monggo, Mbok, riyen, Mbok. Nggih, nggih, Mas. Eh, sing mriko. Wah, anginnya seger. Nah, turun enggak? Pulang enggak ini? Pulang loh. Enggak pulang. Enggak pulang. Ya Allah, mau nginap. Dia itu lagi kasmaran sama sini, lagi apa jenisnya ngarani? Untuk kalian yang takut tersakiti, tidak memenuhi syarat untuk dicintai. Wow, itulah iya. Tadi kata-kata mutiara dari Om Mirda. Ini jam 11.56 kita turun. Ya Allah panasnya. Enggak mbak topi. Enggak foto ning kene, kesel gak aku karo motone nang. Apik kok. Ya sini aja kana. Wah. Aku kan tak share Facebook ngono wes. Itu tak upload. Tapi yang tadi kok bosik. Kan dikiriman. Awal bulan Mei. Perjalanan turun ini masih sejuk ini. Nanti di sana yang panas. Oh, rambut ke mana tuh Pak? Mosok. Nguling pos papat kenang-kenang lho. Ya, pos papate kuwi. Ini dengkul masih aman. Pokoknya aku kirimi videonya pos papat ya, aku. Endi? Engko apa sih diingi? Sing udan-udan diingi gak kesoting. Kesoting. Tapi mbuh. Awakmu tersoting apa ora? Edit no. Pas favorit. Pas favorit ya. Iya aku pas favorit. Masa? Pos 5 Jolo Tundo jam 12.12. Hah. 12. Shopee. Langsung Shopee. Iya. Ah, wana sih ya Allah. Ayo Om. Yuk. Ayo Om. Banyak banget yang dibawa. Jalan. Yang ini kan munggahnya wegah. Oh, enggak pokoknya ya wis favorit wis sekali itu aja wis. Tapi kene favorit jenengan ajeng bulan balik. Oh, nah iya. Aneh toh Mas ya. Nek jenenge favorit kan harusnya apa jenenge? Mas, lek jowo Mas, dari aku ngeter ketok. Ini kesalahan yang terakhir tapi terfavorit ngoten favorit. Oh, iya. Maksudnya ngoten. Terfavorit tapi wis pisan tok ae piye piye iki. Semoga besok langsung ada
opo wis subuh langsung buntak ae supaya enak wis. Pokoke mari ngono mrene mana enak. Ya enak wis pokoke halus. Ben anak putune bodho rene kabeh. Angel. Ibu di sampean, Mas. Sing pundi? Ning Jogja, Mas. Waduh, temane Kang Ki bari. Ha nggih, sing kalih niku wau. Apa sing pundi? Madiun. Monggo. Monggo. Rasa atos, Mbak, favorit tapi ini rada urusannya dengkul iki Mas. 25 tahun. Temen ngeten-ngeten iki kados sak dhewe niki urusane dengkul kali boyo. Oh, nggih. Jenengan ngoten niku manut prinsip kula, Mas. Nggih. Sugih ora, pinter ora, ganteng ora, sing penting sombong. Oh, iya betul. Wes, pokoknya tenang ya, wes. Menikmati hidup iki. Sing penting iso sik manis sik. Jenengan atur nyuwun pundi, Mas? Tenggo mriki mawon mbake munggah kene kok. Buayane favorit. Eh banyak, Mas. Pripun? Bawah banyak. Boten kok, Mas. Darengane sampean? Kadose dereng mulai mungkin. Mungkin mungkin rodok-rodok. Siangan sorean ngono. Okay. Kula mau sing pos kali kok. Nggih. Okay. Pokoknya puncak full, Mas, pasar dadakan. Nggih to. Tapi akhirnya ya wis anu sih. Iki kok. Wis mudun. Teng pos kali nggih kebak pos 3 kebak kula wau teng ngandhape pos kali niku. Pokoknya lek wis kok ote kok cetha mudun ya wis sepi. Ngebaki yo. Tapi ngono lho diberkahi lho langsung adan. Apa kok gak apa jene mau panas iki mau anu. Langsung iki. Iyup. Iyup. Astaga nek kedengkul rasane. Betul cadangane to, Mas? Hah? Betul cadangane. Cadangane keri ya ning ngisor, Mas. Cadangane ning basecamp. Iki di video mlakune tunuk-tunuk ya ora apik iki. Pokoke aku potongnya nggon pos papat kowe, guys. Itu bukan orang gitu. Iya. Kecil ikut event itu. Oh, ikut event. Betul. Amin, Mas. Ikut event di Solo Raya itu ada. Iya. 10K. Siksorogo. Bukan, Mas. Bukan. Siksorogo lah. Tiga Mas. Tiga kali. Sing Solo itu stikers itu. Stikers. Iya. Ada sampean? Enggak ikut, Pak. Pedot yang khusus. Enggak teko. Masih latihan, Mas. Latihan iki sian. Cuci klok iki. Ini video yang keren sekali. Ini loh. Iya, Ge. Ini dia dong. Pas 4 ekstrim. Ekstrim. Pas 4 es krim. Iki jane dijenengne watu kapur ya ora masuk. Enggak masuk. Wis ning isore watu kapur. Watu pecah. Watu an morat marit tuh. Satu bilik. Itu betoe. Jadi yo munggah kok ngene. Itu ada burung derkuku atau apa itu? Motifnya kayak derkuku. Warnanya juga kayak derkuku. Nah, tuh terbang. Plus 54. Halo, aku nyeting cah cilik kok sing halo yang masih. Kakak nanti mau keluar. Ini jam 5 kurang seperempat. Kita sampai di Sendang Penguripan. Dan ramai sekali ya pendakannya. Hari ini sampai sore pun masih banyak banget. Di depan banyak banget, lihat nih. Wih, mantap. Naik, Mas. Wah, jam segini masih banyak ya. Monggo, nggih. Halo. Wah, tak syuting pisan ya.
yang turun juga banyak barengan nih. Sing paling pojok, Bu. Yuk, semangat. Nah, ini jam 5. Jam 5 lebih 9. Molor dikit dan bersyukur ini tadi tidak hujan. Karena jas hujan saya ketinggalan di tempatnya Mbok To. Lupa diselempet nih, dilesep ke. Anu dikit kok ngarep ngelak nyedak. Biasanya ngono. Amplok langsung. Ngetan. Juga ngetan. Lah kuwi apa? Lah kuwi. Oh iya. Wes tak jodo. Heeh. Di wingi ilang. Kuwi lho. Di lah. Astaga. Lutung. Dik coba panggil bahasanya, Dik. Pas itu. Sudah di sini yang satunya. Nah, mesti tenang. Nginceng kayak kok iso bahasaku. Tunggu tuh nggak iso lihat ya dari GoPro. Tinggi dia. Ya ini udah jam 6:30 kita sampai di gerbang. Ini gerbang kedua ya. Dan mungkin pendakian kita sekilas tadi tentang Semoro Sewu. Kita akhiri saja sampai di sini, nanti jumpa lagi di pendakian berikutnya mungkin. Bulan depan saya mau mendaki lagi di Gunung Lawu lagi. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.